Mendukung jalannya perayaan UT Pekabaran Injil ke-165, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari menyiapkan 81 kendaraan untuk menjemput dan mengantar para tamu dan masyarakat. Sedangkan untuk penyeberangan laut, 6 armada kapal juga telah disiapkan. Dalam satu pertemuan, mendukung jalannya perayaan HUT Pekabaran Injil ke-165 yang dipusatkan di Pulau Mansinam pada tanggal 5 Februari, pemerintah daerah melalui instansi terkait telah menyiapkan sejumlah kendaraan maupun angkutan penyeberangan menuju Pulau Mansinam. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Albert Simatupang mengatakan, pihaknya bersama Panitia HUT Pekabaran Injil telah menyiapkan sebanyak 81 unit kendaraan yang akan digunakan untuk menjemput dan mengantar tamu ke setiap titik yang telah ditentukan. Sedangkan untuk transportasi laut yang disiapkan sebanyak 6 unit kapal, mulai dari Napan Wainami, Kasuari Pasifik, Ekspres Bahari, Margaret, dan 2 tambahan kapal dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Para tamu kita, baik dari sisi transportasi darat maupun laut, di mana salah satu kesiapan kami sudah mempersiapkan 81 unit kendaraan ya, untuk menjemput maupun mengantar para tamu kita. Sedangkan kapal yang kita siapkan ya untuk mengantar mereka dari tamu kita ini dari dermaga umum ke Pulau Mansinam itu kapal Napan, Kasuari, Ekspres, Margaret, dan 2 kapal dari provinsi ya, 2. Lebih lanjut Simatupang mengatakan, untuk penjemputan tamu maupun masyarakat akan dimulai dari pukul 5 dini hari hingga pukul 6:30 pagi. Sedangkan mobilisasi dari Manokwari menuju Pulau Mansinam akan dilakukan pada pukul 7 hingga pukul 8 lewat 30 menit. Penjemputan akan kita mulai dari penginapan itu jam 5 pagi sampai jam 6:30. Lewat dari jam 5 sampai 6:30, mau kalaupun ada tamu nanti tinggal di penginapan, kita tidak akan jemput. Sebab dari jam 7 sampai 8:30 itu kita akan melayani mobilisasi dari dermaga ke Pulau Mansinam. Ya, jadi 8:30 itu sudah close semua baik darat maupun laut dari panitia. Ini kita buat seperti itu supaya jangan ada lagi mengganggu terselenggaranya aktivitas ibadah di sana. Karena tamu kita juga datang dari daerah masing-masing itu untuk ibadah, ya. Sedangkan untuk jumlah personil yang disampaikan Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari adalah 81 tenaga supir dan 81 kondektur. Untuk personil yang disiapkan di dermaga dan kapal sebanyak 4 orang dari Dinas Perhubungan dan 5 orang dari tim keamanan. Sedangkan jumlah posko yang disiapkan ada 4 posko, masing-masing di Pelabuhan Laut Manokwari, Pelabuhan Mansinam, dan Dermaga Biryosi. Natalindo Kerewai mengabarkan. Rapat sebelum tanggal 5.